22, setelah ke Piala Asia 2023 di China nanti. Semuanya akan terjawab nanti. Kita sudah mengikuti halangan yang pertama di Gelora Bung Karno. Kita telah mencapai satu kejayaan untuk menghadapi satu lagi pasukan gergasi dari Asia Barat, yaitu pasukan Emirat Arab Bersatu, UAE. Mereka sudah pun berkunjung ke Stadium Nasional sejak seawal 2 petang lagi. Dan mereka perlawanan pertama bagi Emirat Arab Bersatu, perlawanan kedua untuk pasukan negara kita. Dan kali ini, kita bersaing di Rumah Harimau Melaya di Stadium Nasional di Bukit Jalil. Saya bersama dengan Asmawi Bakiri, bekas pemain kebangsaan. Jadi Asmawi, segala-galanya sudah pun tersedia nampaknya. Dan malam ini, pasukan Harimau Melaya akan kembali untuk menghilangkan segala mimpi duka 4 tahun lalu melalui kekalahan besar 0-10 di Abu Dhabi. Peluang yang cerah ketika ini, walaupun berdepan dengan pasukan UAE yang dianggap sebagai pasukan terkuat, tetapi ini berlainan cerita, ini berlainan perkara yang perlu kita lakukan untuk menang pada malam ini. Mereka sudah pun berbaris di bawah sana dan seperti biasa sebentar nanti, lagu kebangsaan kedua buah negara akan dikumandangkan. UAE ketika ini. Kita berikan penghormatan kepada lagu kebangsaan negaraku ketika ini. Segala-galanya nampak memihak kepada UAE sebentar nanti bersama dengan Nur Syahrul Idran Taha. Formasi 4-2-3-1 diturunkan oleh Tan Cheng Ho pada malam ini. Dan kita mengharap agar pemain-pemain negara kita ini dapat memberikan peningkatan pada perlawanan yang tentu oleh penolong Fadil 1 Ochi Shinji dan penolong penjaga gawang melepaskan UAE malam ini. Di depannya empat pemain, Muhammad Saleh, Omar Allah, Omar Al-Atas, Khalifah Mubarak, Walid Abbas selaku kapten, Ali Hassan di bahagian tengah, Ahmad Barman di bahagian tengah. Dan apa yang perlu diberi perhatian nasi Ahmad Mahkud, pemain berusia 28 tahun yang menunjukkan peningkatan dari satu gelaran ke satu gelaran untuk UAE. Dan inilah barisan simpanan kedua pasukan. Penalti di atas kertas, di atas ranking, di atas kedudukan untuk pemain memang benar mereka ada kelebihan, mereka memiliki banyak kelebihan. Tetapi perkara yang perlu kita lakukan ke atas pemain-pemain kita ini, mereka bersedia, mereka perlu berdisiplin, perlu merancang, yang penting perlu bergerak sebagai satu pasukan teamwork yang baik. Dan tentu perkara yang tidak ingin kita berlaku daripada minit 0-15, minit terlebih dahulu kita tidak terima. Jumlahnya akan semakin meningkat dari semasa ke semasa sebentar nanti.
separuh masa yang pertama. Perlawanan kedua gelakkan ke Piala Dunia FIFA Qatar 2022 dan Piala Asia 2023. Sepakan percuma awal dimiliki oleh pasukan negara di sana. Ada sedikit kekasaran dilakukan oleh Khalifa Mubarak antara mencari Sumare. Matthew Davis di sebelah kanan. Sudah pun mengingatkan para pemain.